bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syahudin, saya mengenai Nabi Kabar sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan patutnya dapat kita menyambut pertama kali kita tafsir kita, dan kita sudah memasuki ayat ke-51 daripada surah Ghafir, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kami menolong para rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi iaitu hari kiamat. Iaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim meminta maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Ikhwati fillah, Allah Taala berfirman di sini untuk menjelaskan, mengibarkan rasul ni kepada nakmu, kepada kami, bagi menunjukkan kemuliaan. Setiap kali idhafah ini disandalkan, ini sebahkan hamba kepada Tuhannya, kata Ibn Ashur dalam tafsirnya, ia merupakan satu tanda kemuliaan yang merujuk kepada kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada mereka ini. Rusulana sebagai contohnya. Jadi Allah seringkali menyebut kaum mukmin, rasul-rasulnya, dengan gelaran hamba yang mengidhafkan kepada Allah SWT untuk menunjukkan kehormatan dan dekatnya mereka dengan Allah SWT. Tak perindahnya muslim-musliman yang berhati dan kasih sekian jadi hamba Allah ni, lalu mendengar panggilan Allah SWT, wahai hamba ku, ya ibadillah khawfun alaikum liyam wa la antum tahzanu, contohnya surah Zuhruf, wahai hamba-hamba ku, ya Allah ibafakan kepada ni. Begitu juga rusulana di sini, rasul-rasul kami. Jadi panggilan ini melahirkan rasul kepuasan, kenikmatan dalam hati orang beriman mengatasi nikmat apa-apa yang pernah dikecapi di dunia. Jadi As-Suddi menjelaskan dalam tafsir Ibn Kathir bahawa Allah tidak memutuskan seorang rasul pun pada satu kaum melainkan kaum itu merangi. Demikian juga bila Allah memutuskan segolongan orang beriman yang ini pada kebenaran, mereka akan dapat tentangan. Setelah masa itu berlalu, kata As-Suddi mufassir yang hebat ni, tabi'i ini, kemudian Allah memutuskan generasi baru kepada mereka untuk memberikan pertolongan. Mereka menuntut alas kepada kaum yang tua, kaum yang degil, yang merangi dan melakukan pembunuhan kerana kepada Rasul-Rasul tadi. Jadi meskipun para nabi dan orang beriman itu terbunuh di dunia, tapi mereka tetap mendapat bantuan dari Allah SWT. Jangan kita simply mengatakan bantuan kepada mereka ni tidak ada, menurutkan mereka di pihak yang salah. Anugerah pemberian Allah bukanlah menandakan sayang, kadang-kadang dia merupakan ujian daripada ini. Jangan jadikan ukuran kebenaran ada kemenangan. Itu salah. Kalau nak jadikan ukuran kemenangan itu adalah bukti pihak tersebut benar, maka tentulah Nabi SAW berjaya daripada awal dakwah lagi di Mekah. Jadi Allah beri bantuan kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW secara khusus, dan itu dia para sahabat dari gangguan mereka yang menentang Nabi SAW dan para sahabat ni yang mendusta dan memusuhi Nabi SAW, sehingga Allah menjadikan waja'ala kalimat Allah hiyal uliyah, jadikan kalimat Allah itu yang tertinggi, agamanya yang unggul. Di sini adalah satu peringatan untuk orang-orang beriman agar mereka ada perasaan izzah, rasa mulia. Mereka akan ada bantuan daripada Allah SWT.
kita surah tuan-tuan, nanti dia dikasih surah serian antara para ulama yang begitu bangga menjadi hamba Allah ni walaupun dunia ni tak miliki apa-apa. Boleh tuan-tuan lihat bahan ni ditulis oleh Ustaz Omar Muhammad Noor dalam buku bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia ni tuan-tuan, bacalah sentiur pada setiap malam tuan-tuan. Alhamdulillah saya telah mengamalkan. Dia menyimpulkan untuk kita renungi kisah salafus salih. Antara kisah yang menarik iaitu salah seorang ulama yang termaktub namanya dalam rantai yang membawa ilmu hadis ini kepada Imam Tirmizi. Antaranya seorang bernama Abu Wahab Abdul Wahab bin Ahmad Syarani. Ini adalah Imam Abu Wahab bin Ahmad Syarani. Ini adalah seorang ulama Mesir yang lahirkan sekitar tahun 898 Hijrah dan wafat sekitar tahun 1923 Hijrah. Maknanya dalam usia 75 tahun lebih kurang beliau wafat. Beliau ni telah berjumpa dengan ramai ulama hadis yang ada di Mesir pada waktu itu, antaranya Jalaluddin As-Suyuti, dan belajar daripada guru-guru yang hebat seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Nasiruddin Al-Laqani, Syihabuddin Arani dan lain-lain. Pendek cerita, Syarani ni memang terkenal sebagai seorang Mesir yang banyak muridnya, hebat, unggul ketokohan ni, sehingga menyebabkan pegawai-pegawai besar pun datang berkunjung ke tempat beliau. Pada satu hari, Perdana Menteri yang bernama Ali Pasha datang kepada ini. Lalu Mesir ni berada di bawah naungan kerajaan Turki. Maka orang Turki dipandang hebat. Mereka datang ke Mesir, letakkan untuk memimpin dengan Mesir. Maka nama-nama Turki ni ada di sana, Pasha sebagai contohnya. Jadi Ali Pasha ni berkata kepada Syekh Imam Abu Wahab Asy'arani, "Besok saya akan jumpa Sultan. Kalau engkau ada hajat apa-apa nak sampaikan kepada dia, beritahulah kepadaku." Bagaimana jawapan Imam Syarani yang terkemuka sebagai seorang yang merasa kemuliaan diri sebagai ulama, tuan-tuan. Dia tidak pandang kepada apa yang ada pada tangan seorang raja. Ulama yang hebat ini dengan bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang berilmu di sisi Allah, dia hanya tersenyum lalu berkata, "Alhamdulillah, kami tak perlukan apa-apa daripada Sultan. Tapi kalau engkau mempunyai hajat yang nak disampaikan kepada Allah, maka beritahulah kepada kami." Terkejut Ali Pasha mendengar kata-kata itu, tuan-tuan. Kalau semua ustaz dan ulama bersikap seperti ini, alangkah hebatnya. Tak pandang kepada apa yang ada di tangan manusia. Tapi tuan-tuan, ini mulia Allah sekalian. Ali Pasha pun tertunduk berapa lama. Kemudian dia berkata, "Astagfirullah, kamu semua sangat bergantung pada Allah, sementara kami sangat cinta kepada dunia. Kami sangat bergantung pada hamba-hamba. Kalian lebih benar kerana kalian miliki Allah dan semua kerajaan langit dan bumi. Kami ada apa? Itu sebab manusia pada hari ini dengan buta mata hatinya sehingga melihat kerajaan dunia ini satu-satunya kemuliaan, kebanggaan. Lagi-lagi tanya berapa bayar? Lagi-lagi tanya berapa nak bayar? Lagi tanya berapa gajinya? Lagi-lagi tanya diukur dengan kewangan. Tuan-tuan boleh buat pasal apa ada pada perkara ini semua, tuan-tuan? Harta dan pangkat oleh orang yang buta hatinya menentukan status sosial. Semakin banyak harta, semakin besar kereta, semakin tinggi jawatan, semakin hebat penampilan, maka itulah yang menjadi ukuran manusia dalam pergaulan hari ini. Tuan-tuan, semua orang tahu bahawa ukuran dunia ini tak kemana, tak abadi. Oleh itu, tak layak ia menjadi satu kemuliaan, ukuran untuk kemuliaan. Kenapa bangga dengan kemuliaan yang hanya besar saja dan akhirnya diikuti dengan kehinaan yang tak berkesudahan? Sebab Imam Hasan Basri berkata, kamu kena bangga menjadi hamba Allah. Kalau seorang berusaha untuk mengalah kamu dalam urusan dunia, maka kamu kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Kalau seorang berusaha untuk mengalah kamu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ini kata-kata Imam Hasan Basri yang merupakan anak susu kepada Nabi SAW. Dia berwafat dengan Nabi SAW kerana disusukan oleh Ummu Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Riwayat ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Dan itu juga dalam kitab Zuhud. Ini Imam Syarani menunjukkan satu ucapan yang tegas tapi sopan kepada pejabat tertinggi kerajaan ketika manusia tertipu dengan pangkat dan kedudukan. Dia berbangga dengan kedudukan di sisi Allah SWT. Kata-kata ini hanya lahir daripada hati yang mana-mana faqih. Kerana maknanya fiqah ni, tuan-tuan, sebut ahli fiqah iaitu orang yang faham. Jadi faqih maknanya orang yang memahami bentuk roh ajaran agama ni yang mendalam. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ilmuddin, darjat yang paling rendah bagi seorang faqih
Tarikh yang paling rendah bagi seorang yang menghasilkan dirinya fakir adalah beliau yakin bahawa akhirat lebih baik baginya. Dengar baik pesanan Imam Ghazali di sini. Tarikh yang paling rendah bagi seorang yang fakir apabila beliau meyakini bahawa akhirat itu lebih baik dari dunia. Tuan-tuan juga masyarakat ini kita bercerita tentang Allah memberikan bantuan. Jangan kita ukur bantuan itu disebut kekayaan, kemenangan, kekuatan, pangkat, tak. Itu semua tidak ada dari sisi Allah SWT. Bantuan yang dimasukkan, bantuan untuk dia ni sentiasa teguh dan istiqamah walaupun dia dapat tekanan. Tuan-tuan nak hati jadi kasihan-kasihan. Bicara pertinggian yang difahami oleh orang salih. Orang yang mata hati yang terbuka, bukannya mata hati yang buta. Kerana itu Ibrahim bin Adham pernah berkata, kalau raja-raja dan putera-putera mahkota mengetahui tentang kebahagiaan dan kenikmatan hidup kita, tentulah la jadaduna misyuf. Tentulah mereka akan merebutkannya daripada kami walaupun terpaksa membunuh kami, walaupun menerusi peperangan. Hanya apa yang dicari pada pangkat, pada harta, pada kedudukan, semuanya tidak mendatangkan apa kebahagiaan, makin hari makin kemelut dan juga kusut fikiran sebenarnya. Jadi Allah telah beri bantuan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di gangguan musuh-musuh Allah ni. Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah dari lingkungan kaumnya di Mekah menuju ke Madinah. Dan Allah jadikan kota itu, di kota itu ramainya penolong, pembela agama yang mengawal bawa kami. Kemudian Allah telah berikan kekayaan kepada kaum, memberikan kekayaan kaum musyrikin kepada mukminin. Allah menangkan Nabi ke atas mereka dalam perang Badar. Allah menghinakan golongan kufar. Allah binasakan para pemimpin mereka, ditawan para pertawanan mereka. Dan kemudian mereka telah pun dibawa dalam keadaan terbelenggu. Jadi Allah beri lagi anugerah kepada Nabi dengan memungut tebusan mereka, jizyah. Tak lama kemudian Allah telah membukakan laluan untuk Nabi sebelum wafat. Penaklukan kota Mekah pun berlaku. Maka sejuklah pandangan Nabi yang sebelum ni masa amat tertekan. Negeri yang disucikan, dimuliakan, diagungkan datuk Nabi itu, Nabi Ibrahim. Dan dengan penaklukan itu Allah telah menyelamatkan kota Mekah dari segala kekafiran dan juga perkara syirik. Dan Allah taklukkan negeri Yaman untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tunduklah seluruh jaziratul Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Allah wafatkan Nabi dalam keadaan mendapat kemuliaan dan kedudukan yang agung. Allah bangkitkan para sahabat, pengganti Nabi, khulafa'un Nabi ini untuk menjalankan tanggungjawab menyampaikan agama Allah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kemenangan-kemenangan. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi kemenangan tersebut berlaku berterusan. Jadi para pengganti Nabi ini, khulafa'un Nabi ini, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam telah pun menyeru hamba-hamba Allah sehingga mereka menakluki pula negara-negara lain, daerah-daerah besar. Sampai dakwah Nabi ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Sampai hari ini mustahil kalau ada seorang di kalangan manusia mengatakan saya tidak pernah dengar tentang Islam. Sama ada kau nak masuk atau tidak, itu sahaja perkara ini sekarang. Jadi Islam ini akan tetap tegak berdiri, menang dan unggul sampai ke hari kiamat. Kerana itu Allah telah berjanji dalam ayat yang sedang kita bincangkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu bil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Semuanya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan juga hari berlakunya, berdirinya, saksi-saksi itu hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, pertolongan itu lebih agung, penyusah, mujahid, berkata, memasukkan dengan saksi-saksi iaitu para malaikat. Dan Allah lanjut lagi, وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَأْذِرَتُهُمْ. Pada hari itu tidak berguna sebarang alasan yang dikemukakan oleh musyrik. Tidak diterima uzur dan tebusan mereka, walahumul la'nah, bagi mereka laknat. Laknat ini maksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Jangan kita mengatakan pada seorang yang kita laknat. Laknat maknanya jauh dari rahmat Allah SWT. Kalau jauh dari rahmat Allah yang kita laku kepada orang yang kita ajukan, dia kembali ke kita. Dan akhirnya, walahum su'ud, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, iaitu neraka. Demikianlah yang disebut oleh para ulama tafsir, antaranya Syafi'i, ketika menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi neraka adalah tempat yang paling buruk untuk mereka kembali. Tempat yang paling buruk yang menanti kepulangan mereka kelak. Tuan-tuan yang dikatakan sekalian, dalam ayat ini jelas bicara tentang bantuan Allah kepada orang beriman, perlindungan Allah dari kejahatan dan tipu daya mereka. Kemudian dilanjutkan dengan huraian kesudahan mereka yang mereka alami selepas alam barzah dan akhirnya ke neraka. Nah,
Jadi ayat-ayat ni menegaskan apa yang akan berlaku kepada orang beriman dan para penyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama nanti kita akan huraikan, kupaskan lebih lanjut dan lihat bagaimana peranan kita dalam dakwah masa kini agar kita tidak lari jauh daripada konteks Quran. Moga-moga kita dapat bincangkan perkara yang sudah datang. Allahu a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.